Sebanyak 10 tim bola voli mengikuti turnamen Bola Voli Kapolres Purworejo Cup tahun 2019. Turnamen antar instansi tersebut berlangsung 3 hari mulai Kamis hingga Sabtu 12 hingga 14 September 2019 lalu di lapangan bola voli Asrama Polisi Vanlar Purworejo. Kesepuluh tim tersebut diantaranya tim bola voli, Satpol PP dan Damkar Purworejo, SMK Negeri 4 Purworejo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Purworejo, Perhutani, PDAM Tirta Perwita Sari Purworejo, Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti, 62 Kostrat Purworejo, Polres Purworejo A, Polres Purworejo B, Kodim 0708 Purworejo, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Dalam turnamen bola voli Kapolres Purworejo Cup tahun 2019, juara satu disabet oleh tim bola voli Polres Purworejo. Setelah berhasil mengalahkan tim bola voli Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo di babak final dengan skor 3-1. Selanjutnya tim bola voli Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Purworejo menjadi juara dua. Sementara itu untuk juara tiga diraih oleh tim bola voli Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo. Selain memperoleh uang pembinaan, masing-masing juara juga mendapatkan satu buah bola voli. Angkat ke tengah, angkat tinggi. Iya, ternyata. Dikatakan oleh Kapolres Purworejo AKBP Indra Kurniawan Mangungsong SASIKMM bahwa kegiatan tersebut untuk menjalin silaturahim dan sinergitas antar instansi di wilayah Kabupaten Purworejo. Nah, voli ini kegiatan yang kalau kita laksanakan pertandingan sangat banyak antusias penontonnya. Baik penontonnya, kemudian juga pemainnya juga dari instansi itu banyak yang suka voli. Jadi kita salurkan bakat mereka bermain. Sebenarnya ini buat menjalin tali itu silaturahmi kita aja sama Pemda, sama instansi lain. Kalau kita soal satu persatu kayaknya ini kita kumpulkan di salah satu wadah olahraga yaitu bola voli ini. Dari Purworejo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.